yang diriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Kata Al-Bara ibn Azib menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang mencermati hadis ini. Betapa tidak setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti ia akan melewati peristiwa yang akan disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-'abdul mu'min fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, nazala ilaihi malaikatun bidhul wujuh." Apabila seorang hamba yang beriman sudah sampai di ujung kehidupannya, sudah memasuki masa-masa sakratul maut, nazala ilaihi malaikatun bidhul wujuh, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah yang berseri-seri. Fayajlisuna indahu maddal basar. Malaikat-malaikat yang Allah utus ini dengan wajah yang berseri-seri duduk di sekitar orang tersebut sepanjang mata memandang. Orang yang sedang mengalami proses sakratul maut ini. Kemudian faja'a malakul maut. Setelah mereka ini duduk di sekitar sang yang hampir meninggal ini, datang malakul maut. Karena yang mencabut nyawa adalah malakul maut. Sebagian datang dari Israiliyat menyebutkan namanya Izrail. Namun sebagaimana kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrail. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah dengan nama Malakul Maut. Allah berfirman di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah Malakul Maut. Maka ahli sunnah wal jamaah mencukupkan keyakinan mereka dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan mereka tidak melangkahinya. Adapun kabar dari Israiliyat, dari Bani Israel, la yusaddaqu wa la yukadzab. Tidak boleh dibenarkan secara totalitas dan tidak boleh juga didustakan secara totalitas.